Assalamualaikum teman-teman, temu saya lagi masih dalam rangkaian memasak warisan emak dan nenek series. Kali ini saya akan memasak kangkung goreng ikan teri asam manis. Bahan yang saya gunakan ikan teri, kangkung. Untuk bumbunya saya pakai tomat, cabai merah, ini tergantung selera, bisa ganti dengan cabai rawit tergantung selera Anda. Bawang putih, bawang merah, daun salam, lengkuas secukupnya, asam jawa, gula jawa juga yang manis. Oke, dan untuk penyedap saya pakai seperti biasa, pakai bumbunya dari kaldu ayam asli dan garam secukupnya saja. Oke teman-teman, terus saksikan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Saya tunggu teman-teman ya, ikuti saya terus, oke? Let's do it! Oke teman-teman, kangkung goreng ikan teri asam manisnya sudah jadi. Ini salah satu resep warisan nenek dan emak. Ini sangat cocok sekali kalau kita gabungkan dengan nasi panas sebagai teman makan siang. Ini luar biasa teman-teman. Resepnya seperti biasa, saya cantumkan pada akhir video ini. Jadi, jangan lupa untuk tetap
menonton channel saya. Nanti resep-resep berikutnya dari warisan nenek dan emak saya akan saya sampaikan ke Anda. Tapi tetap saya harap teman-teman like, subscribe, share, dan komen. Ditunggu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.